Ellie, you sound a bit overtaxed. Berjumpa lagi di Maharya Mahakarya Borobudur ya. Kali ini bawa apa lagi? Kayaknya debutan baru lagi nih ya. Ini ya. Umroh. Iya. Kok bisa dinamain umroh itu gimana? Beli bahan, cuman ini apa? Yang jual mau dibuat umroh orang tua. Oh mau dijual juga? Ya bahannya ini aku beli bahan dulu. Oh beli bahan dulu, beli bahan. Mm-hmm. Itu yang punya pertama itu mau umroh. Mm-hmm. Terus dinamain umroh gitu. Oh umrohin orang tuanya. Mm-hmm. Bahan masih belum jalan sih. Bahan belum jalan. Ya. Kalau jalannya itu udah berapa bulan om? Dapat yang pertama. Ini baru bulan. Ini waktu. Bisa Dhani perdana nasional dari Malang dibawa ke Tangerang. Itu langsung nyeri juara satu. Langsung dinaikin ke event nasional gitu? Ya awalnya kan di Malang dulu, dilantik saat perdana aja. Itu pertama dapat burung ini gimana om karakternya? Gacor atau karakternya atau ini burung tua sih. Burung tua. Dulu waktu Arema Cup yang keempat di Batu waktu itu juara empat panjang durasi 3-2 menit vector dan zaman dulu vector level 2 tahun untuk umroh ini jalan apa begini? Betina. Pertama kali dulu sempat ditawar waktu di Arema Cup yang tahun 2017 itu sempat ditawar tapi belum dikasih, orangnya sayang gitu. Sampai lama kan namanya masih silaturahmi ya. Terus sampai sekarang baru puasa bulan 5 itu baru istilahnya burungnya ini kan udah 2 tahun enggak jalan. Itu proses enggak jalannya itu karena dia mungkin diternak atau gimana? Enggak dirahi. Memang enggak jalan. Di kandang enggak pernah jalan. Pendek-pendek doang. Dirahi kawin gitu loh. Gitu. Terus pas di take over, itu dia di posisi stabil atau pas macet itu? Ya pas macet itu. Pas macet. Boleh tahu enggak berapa? Ya buat umroh orang tuanya. Berarti sekitar 2 digitan ya? Iya. Yang berarti posisi dia macet. Iya. Posisi dia macet sampai akhirnya bisa jalan lagi itu prosesnya berapa lama? Dari puasa sampai bulan 5 ke bulan 7. Oke. Fenomena atau manggung? Itu bacaan awal-awal sampai bisa jadi kemarin. Prosesnya gimana? Dari macet sampai mau bunyi lagi soalnya betina kan agak susah. Ya kebetulan ini burungnya kacau dan sebagainya memang meskipun gak jalan kandangan ini dia udah kacau cuman pindah tempat aja dikit kandangan gitu pindah tempat ya udah gak kacau enggak ya kebetulan ini gitu karakternya memang gitu. Awalnya terus saya otak-atik ganti pasangan dalam arti tak ngasih pasangan kebetulan tetap ini sama jangan tadi kan punya bilang dia macetnya karena memang sudah dikawin birahi kawin apakah setelah macet itu dikawinkan apa tidak? Enggak tetap ya tetap dirawat cuman enggak mau jalan di kandang kalau di rumah kacau awalnya yang punya enggak jalan-jalan sampai 2 tahun. Terus sampai bisa jalan itu dia pak? Ya tak coba-coba pelajari karakternya ketemunya tak pasangin awalnya tak coba pakai Bali Budi kan karena begitu berarti untul ya istilahnya kalau Bali Budi ya tak pasangin Bali Budi enggak cocok ini terus
tak coba sama jantan ini. Untuk jantan saat ini tuh emang setiap hari jadi satu, biar kawin atau enggak? Jadi satu. Iya. Pakai kerudung? Enggak. Enggak. Untuk betina itu settingannya dia? Untuknya itu yang jemur atau jemurnya kecil. Mandi-mandi sendiri. Dari awalnya dulu sih memang karakternya dia tiap pagi mandi sendiri. Sampai ketemu di saya ya tetap mandi sendiri. Cuman bedanya sih ketemu pasangan yang pas. Kalau betinya untuk bisa jalan di pasangan kan takut terlalu karena mungkin akan tinggalnya atau seperti apa. Untuk diurus sendiri seperti apa? Kalau ini nggak kan karena udah umurnya 4 tahunan ya. Masa tirai kawinnya kayaknya sudah lewat. Jadi selama ini sebenarnya belum pernah ngasih si umroh ini kawin sama yang jantan yang saat ini? Pernah kawin, yang ini kawin cuman gak sering gitu loh, cuman kawin-kawinan terlalu intens. Berarti umur 4 tahun belum ada keturunan? Belum. Sempet diternak tapi nggak tahu dia orangnya jadi atau enggak tahu enggak kan nggak ngikutin. Nah, aku baru pegang ya bulan 5 ini bahan dari dia. Berarti ini dijadikan sudah berapa lama? Bulan 5 sekarang bulan 8, 3 bulan. Selama 3 bulan ini sudah kok event-event besar itu tadi? Iya, terakhir sisa dane 1-2 kali. Kapolda Lampung kemarin 1-2 kali, 2 sekali. Itu untuk umroh kan betina ya. Betina kan mungkin rawannya di kawin itu. Ini untuk harian kan kalau biasanya betina itu sekarang sistemnya tempel sama jantannya. Untuk umroh sendiri enggak, ini dari satu terus satu. Ini karena apa? Mungkin karena dia udah kiranya habis ya. Apa udah umurnya tua gitu loh ya. Untuk ukuran 4 tahun ini kan sebenarnya ya masih muda sih kalau lihat lobet sampai 12 tahun kan. Ya masih tengah. Cuman udah birahi kawinnya udah kelewati. Oh gitu, lewati. Kayaknya gitu. Jadi kan tadi dikatakan sempat bisa dikatakan keluar besarnya ya. Ada masih besarnya. Masih ngepaksa ya apa gitu untuk awal kadang-kadang gitu kalau kurang pas karena kan masih tiga bulan belum terlalu mapan gitu. Menurut saya sendiri si umroh ini karakternya kok gatel ya ketahuan juara berapa kalau saya ngomong sih lancar ya karena irama lagunya juga masih ngomong gitu. Harapannya untuk si umroh bersaing dengan perjantan komplek. Kalau ini sih kita kan ini kebetulan memang jadinya rapet durasinya kalau betina kan memang ya berani lah gitu ya. Oke, sukses selalu ya Om. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yeah.
Yeah.